Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, selamat berbahagia. Ada yang tanya pada saya, bagaimana cara Inner Joyful berjalan? Kelas online Inner Joyful. Kelas online Inner Joyful berjalan dengan WhatsApp. Diskusinya ada di WhatsApp, materi audionya ada di WhatsApp. Itu ya. Lalu kemungkinan besar materinya ditaruh di Telegram. Dan untuk pemantapan serta berlatih, berdiskusi, lalu berpraktek, adanya di mana? Adanya di Zoom meeting atau webinar ya. Kita pakai Zoom, kita seminggu sekali atau seminggu dua kali, lupa saya. Seminggu sekali, seminggu dua kali lah kita Zoom web meeting untuk pemantapan, untuk praktek bareng, untuk diskusi bareng, untuk bahagia bareng. Ya, belajar dan berlatih. Selama berapa lama kelasnya? 30 hari. Bahas apa aja? Nggak tahu. Bahas bahagia yang penting. Ujung poinnya adalah menyadari Allah. Ya, menyadari Allah. Ujung poinnya adalah kita hidup dalam sukacita, dalam penerimaan, dan menghadirkan surga di kehidupan kita. Itu cara belajar Inner Joyful. Kenapa istimewa dan spesial? Bayarnya suka-suka. Ya, senyamannya, sepantasnya, semampunya panjenengan. Kalau panjenengan bicara berapapun nilainya itu pantas, ya monggo, monggo. Join aja, gabung aja, lalu kita belajar bareng, berlatih bareng. Gitu ya. Jadi, tanggal 15 nanti kita benar-benar mulai belajar tentang otak, lalu hipnoterapi, pikiran, energi, kuantum, dan kita masuk ke ranah esensi dalam agama. Lalu, kita belajar mengenal Tuhan, menyadari Tuhan. Dan goal paling utamanya adalah selalu bahagia dan menerima kehidupan dengan penuh sukacita. Selalu bersyukur pada Tuhan. Tidak relevan lagi mengingat Tuhan, tetapi yang relevan adalah menyadari Tuhan, guys. Oke? Kalau ada dorongan, silahkan ikut kelasnya. Kalau enggak juga enggak ada masalah. Ya. Toh, di dalam kelas paling saya juga ngajarinya ketawa, tersenyum, gembira dalam setiap kondisi. Punya utang? Ketawa. Ada tagihan? Ketawa. Enggak ada orderan? Ketawa. Nggak apa-apa, karena itu adalah fase kehidupan dan fase kita dipantaskan oleh Tuhan. Untuk apa? Dipantaskan untuk kita benar-benar bertuhan, sebenar-benarnya bertuhan. Oke, selama ini kita sibuk mengatur Tuhan dan saatnya sekarang kita belajar untuk berserah total pada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Namaste.